Legend tells of a band of noble warriors known as the Guardians of Ghul. Whenever trouble is at hand, seek them out, for they are sworn to protect the innocent and vanquish evil. Kita membuat misteri yang ada di rumah kosong yang lama tidak dihuni. Kita sebagai tim TBA Nyuskarwangi untuk merealisasikan interaksi dengan makhluk astral sekitarnya, dan kita mencoba untuk mendokumentasikan supaya makhluk tersebut tidak mengganggu sekelilingnya dalam masa pandemi ini. Semoga apa yang kita harapkan dengan TBA Sekarwangi bisa terkondisikan dengan aman dan selamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, TBA Sekarwangi ini bersama Agus Samad Basari Jagat Bumi sedang menganukan apa tempat. Ya, ini tanah makam yang diambil 67 titik lokasi makam yang sangat angker atau yang sangat luar biasa energinya. Maka eksistensi di sini kerap dijadikan suatu ritual maupun untuk pemagaran wilayah desa. Ini makamnya, 67 titik makam yang dijadikan satu di sini. Ya, jadi di sini ada tanah kuburan yang ini rumah bekas buat ritual, dan di sini katanya Usama Basri Jagat Bumi ini adalah perkumpulan 67 tanah makam kuburan yang dikumpulkan jadi satu di sini gitu, Gus. Ini buat ritual. Ya. Monggo, Gus, dilanjut. Ini Mas Hakim yang akan mengkondisikan. Bahwasannya ternyata di balik rumah kosong ini dibuat ritual 67 jenis tanah kuburan. Lah ini tanahnya. Entah ritual apa. Oh ya, bunganya enggak ada apa-apa ya, real. Bahkan di baliknya aman, enggak ada apa-apa. Aman lah, enggak ada apa-apa, real. Ini tidak ada rekayasa atau settingan.
Ya bos. Lilinnya dibakar sini apa gimana? Iya, nggak apa-apa. Thank you.
Ya, YLTBH Sekarwangi sudah melalui durasi waktu ya. Kami ambil dulu, entah ada penampakan apa, pemirsa. Video kami jeda dulu, pemirsa. Ya, kita melanjutkan ke atas. Kita menilik suasana di atas. Ini suasana yang katanya sangat menyeramkan sekali. Permisi. Nah, lokasi ini kemarin setelah diprosesi muncul satu mustika dan kita menguak. Coba berinteraksi lagi untuk bermediumisasi mengambil pasangan yang kemarin. Iya. Yang kemarin mustika Gus ya? Nggih. Ya mohon maaf YTB Sekarwangi. Yang kemarin tidak terekam pengambilannya. Berisi Gus. Ini sudah disiapkan. Oleh. Sebelah WT keres, nggih Mas Tejo. Ditaruh di situ. Ternyata di rumah kosong ini ada pohon keres. Nah, di sini ada bendahnya. Tanpa rekayasa ya. Tidak ada apa-apa di sini. Hanya tempat dupa itu. Ya ini pusat dari pejabat ini sudah mengambil. Ya, ini sudah keluar. Pemirsa, YTB Sekarwangi. Ya, sudah, Mas. Ini tadi kita langsung melihat apa yang akan didapatkan oleh tim. Sama hari ini, 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 sama hari ini
Misi ya, kita lihat hasilnya. Ini bermisah sudah terakhir. Masih ada satu lagi. Dua atau berapa? Oh, mustikar rambut emas. Ada lagi Mas Teja? Di rumah kemarin sudah ketangkap satu. Temukan Gus ya. Sini nomor. Ternyata mustikanya telah muncul, sangat bagus sekali, yaitu berwujud seperti batu sisa kembang jeruk merah delima. Mas Teja bisa lihat sebentar buat kamera ya. Alhamdulillah ini wujud mustikanya sangat kecil sekali ya. Sebentar, sabar. Ini ya mustikanya. Ya. Ini. Cepat, Mbak. Di hening, Mbak. Kamera tidak bisa fokus. Yang di bawah nanti di muncul. Ini muncul akan apa? Kamera tidak bisa fokus. Ternyata energinya ketika muncul mustika kamera luar biasa sekali. Mamat sedang bermediumisasi. Mas Hakim sedang menetralisir penunggu yang dari bawah ingin menarung atau memberontak, ingin mengambil kembali haknya. Ini Gus Ahmad sedang memancing pasangannya dengan mustikanya sudah tohir yang ada di sana. Bunga ini
itu mustika yang sudah tohir buat pancingan pasangannya. Kekuatan beri gitu. Aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah keluar. Sebentar Mas Teja, saya ingin melihat. Awas Gus. Ini pemirsa hasilnya pada malam hari ini. Ada 2. Terus 3 ya. Original. Bisa diambil ini Gus. Iya. Jemput itu lagi. Yang putih lihat Mas Tija. Yang merah jadi datek mesti jing ya, enggak boleh. Oh, dicampur bedok kain mon ya, bedok buntelan ya. Langsung dipakai di. Dipakai ambil. Langsung dibawa. Oh, dibawa. Oh, jadi datek mesti jing. Oh, nggih. Powernya rusak. Putih kasih nom banget. Nggih. Ya, Mbah. Alhamdulillah. Yang merah Mas Hakim. Mas Hakim dua. Mas Hakim 1, Mas Yudha 1. Iya, Mas Yudha. Alhamdulillah. Pengen garing aman Mas Kim. Bahaya nih Mas Kim. Yang saya ku kalau di logor nih, saking walite. Iya sabar. Amit. Amit betul. Gini. Alhamdulillahirabbil alamin telah mendapatkan suatu benda. Apa ya, alhamdulillah jadi 1. Ini kameranya agak blur karena ini mengeluarkan energi. Makasih, jangan lupa like, comment dan subscribe.